Soal UN nomor 40 ini juga merupakan soal HOTS di UN Matematika tahun 2018 kemarin. Nah, untuk nomor 40 mari kita bahas bersama. Dalam kantong terdapat 5 bola berwarna merah bernomor 1 sampai 5. Nah, kita bisa tulis keterangan nih. Merah katanya nomor 1 sampai 5 dikasih angka. Terus kalimat selanjutnya, 4 bola berwarna kuning nomor 6 sampai 9. Kuning nomor 6 sampai 9. Terus warna apa lagi? Hijau. Nomor berapa? Nomor 10 sampai 12. Nah, ini terdapat di satu kantong. Ada 12 bola kan berarti ya? Berarti NS-nya awalnya ada 12. Terus kalimat selanjutnya, sebuah bola diambil secara acak. Muncul bola hijau bernomor ganjil. Nomor ganjil kan hijau ada 10, 11, 12. Berarti nomor ganjil 11 gak dikembaliin. Nah, berarti yang tadinya 12 jadi dikurang 1 kan keluar tadi nomor ganjil yaitu 11. Berarti sisa 11. Terus kalimat selanjutnya, diambil lagi bola secara acak, muncul bola kuning nomor prima. Kuning kan ada 6, 7, 8, 9, muncul nomor prima, berarti nomor prima itu 7. Enggak dikembalikan katanya, berarti dikurang lagi, sisa 10 nih bolanya. Terus jika diambil lagi sebuah bola secara acak, peluang terambilnya bola bernomor prima. Peluang bernomor prima. Nah, peluang itu kan rumusnya NA per NS ya. NA-nya itu bernomor prima. Nah, lihat nih di kantong yang nomor prima itu ada nomor 2, 3, 5. 5. Ada lagi? Tidak ada, jadi NA-nya itu cuma ada nomor 2, nomor 3, sama nomor 5. Berarti NA-nya itu kan 3. NS-nya tadi kita udah dapat nih 10, berarti 3 per 10. Nah, jawabannya adalah B. Selesai deh, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya, Fun Math Channel. Assalamualaikum.